Kat depan aku ni adalah monitor terbaru daripada BenQ yang direka khas untuk Mac user. Model monitor ni adalah MA270U. Yang paling best pada monitor ni guys, dia dapat menghasilkan tuning warna yang sebiji macam Mac device korang. Kalau korang nak extend monitor ni jadi second monitor daripada Mac korang, memang mudah. Just pakai satu wire je. So tak perlu lagi dah nak pakai banyak-banyak kabel. Dan monitor ni juga korang boleh pakai dekat semua Mac device. Tak kisahlah apa jenis Mac sekalipun yang korang ada, cakap je semua boleh. Mac Mini, Mac Studio, MacBook, iMac, even iPhone ataupun iPad korang boleh connect dengan monitor ni. Aku ni adalah antara Mac user tau. Dari dulu aku buat content sampailah sekarang, memang banyak gila device Apple yang aku pakai. Mula-mula dulu aku pakai iMac, lepas tu aku pakai MacBook, lepas tu aku pakai Mac Mini. Tapi itulah masalah dia adalah susah gila nak cari monitor yang compatible dengan Apple device. Lagi-lagi bab warna. But akhirnya BenQ dah keluarkan monitor yang khas untuk Mac device. Seriously, memang aku excited gila nak share dengan korang. Sebab aku rasa masalah ni bukan aku seorang, ramai di antara kita. Tapi seriously guys, monitor ni memang luar biasa. Jom kita mulakan. Assalamualaikum guys, welcome back. Apa khabar korang semua? Aku harap korang semua sihat walafiat. Seriously, dah lama aku tak buat review berkenaan dengan gadget dekat channel aku ni. Selalunya vlog je kan. But today, aku akan share dengan korang monitor terbaru daripada BenQ ni. MA270U. MA tu adalah bermaksud untuk Mac user. Macam aku mention sebelum ni, monitor ni memang compatible dengan Apple device. Lagi-lagi bab teknologi color dia. Sekali pandang memang korang ingat monitor ni adalah daripada Apple. Warna dia sebiji guys, macam aku punya MacBook. So lepas ni kalau korang nak beli monitor apa-apa daripada BenQ, kalau korang tengok dia punya depan tu nombor model dia adalah MA, itu maksudnya monitor tu dibuat khas untuk Mac user. Dan monitor yang ada MA series ni maksudnya dia dah ada teknologi tuning color dekat dalam monitor ni sendiri. Monitor ni juga dia ada 95% DCI P3 white color gamut. Dan monitor ni datangkan dengan dua size. Satu 32 inci dan satu lagi 27 inci sama macam dekat depan aku ni. Untuk kedua-dua size monitor ni, dia punya resolusi adalah 4K guys. Kalau korang tengok depan dia ni guys, memang cantik. Tak ada sebarang pantulan cahaya. Sebab dia gunakan nano matte panel. Memang direka khas untuk Mac user. Bagus untuk korang fokus bila buat kerja sebab mata korang tu takkan letih disebabkan silau. Selain tu, monitor ni juga dia ada teknologi BI Plus Gen 2, iaitu Brightness Intelligent Plus generasi kedua. Teknologi ni dapat kawal brightness screen korang berdasarkan kawasan persekitaran. Bagus untuk penjagaan mata korang dan satu lagi dapat meningkatkan productivity bila kita buat kerja. First, kita tengok dari segi design dia. Monitor ni cantik guys. Simple dan modern look. Nampak kemas di atas meja. Bahagian depan ni dia ada rubber pad tau. Fungsi dia untuk elakkan MacBook atau Apple accessories korang daripada tercalar. Monitor ni sangat fleksibel. Korang juga boleh adjust dia punya ketinggian. Boleh tilt up, boleh tilt down, boleh swivel dan boleh rotate jadi menegak macam ni. Bahagian belakang ni ada dua HDMI input, satu USB-A dan dua USB-C. Satu 15 watt dan satu lagi 90 watt. Maksudnya korang boleh charge device korang sambil guna. Kalau korang cucuk iPad, dia akan charge iPad. Kalau korang cucuk iPhone, dia akan keluar iPhone dekat skrin ni. Dalam masa yang sama, dia charge juga iPhone korang. And kalau kita tengok, kebanyakannya sekarang ni, Apple device semuanya dah dikatakan pakai USB Type-C. Even iPad aku, iPhone aku, MacBook aku, semuanya USB Type-C. So kalau korang nak sambung dengan monitor ni, memang mudah sangat. Sebab dia pakai USB Type-C je guys. Tapi kalau korang memerlukan HDMI, dia pun ada juga HDMI. So kalau korang pakai USB-C tu daripada MacBook, just sambungkan je USB-C terus kepada monitor ni. Kalau pakai iPad, terus sambung je direct USB-C to USB-C. Lepas korang cucuk je, terus automatik paparan tu akan keluar, dah jadi second monitor. Dan ini pula adalah contoh aku cucuk dekat iPad aku. Steady je kan. Fungsi yang paling menarik bagi aku adalah dia punya warna lah. Kalau korang tengok dekat sini, aku cucuk dekat MacBook aku pun warna dia cantik. Aku cucuk dekat iPad pun warna dia pun sebiji macam iPad punya warna kan. Dan monitor juga dia ada display pilot tu. Maksudnya korang boleh kawal brightness or volume sama macam Apple device. Oh ya, satu lagi monitor dari BenQ ni memang bagus sebab dia ada eye care technology. Kalau korang tengok dekat depan ni, langsung tiada sebarang reflection tau. So mata korang tak penat, selesa je bila tengok. Overall untuk monitor ni aku memang sangat-sangat recommend. Lagipun dia punya design lawa, mudah nak pakai, bagus untuk penjagaan mata, warna pada skrin dia pun lawa. So apa pendapat korang tentang monitor ni? Kalau korang tanya aku, memang aku sangat puas hati, serius. So kalau korang berminat nak dapatkan monitor ni, aku ada letak link dekat description ataupun dekat pin komen. Korang boleh tengok sendiri berapa harga dia, and kalau korang rasa perlu nak beli, beli je. Seriously, confirm korang akan puas hati. So itu saja untuk video kali ni. Kita jumpa di next video guys. Assalamualaikum.